Bapak saudara yang mulia, di dunia hari ini ada 7 bilion manusia. Maknanya 7,000 juta manusia di seluruh alam. Dan daripada 7 bilion manusia seluruh alam, 5.5 bilion ataupun 5,500 juta manusia seluruh alam adalah kufur kepada Allah. Tak kenal siapa tu Allah. Mereka hidup pada Allah, hidup pada Allah, semua daripada Allah. Tapi sekali pun tak dapat sujud pada Allah. Mereka tak kenal siapa tu Allah. Dan kalaulah Allah SWT buat keputusan pada hari ini, kiamat didatangkan. Kalaulah Allah SWT buat keputusan bahawa malam ini kiamat didatangkan, maka pada malam ini 5.5 bilion orang akan masuk neraka Allah SWT. Mereka adalah umat Nabi SAW. 5.5 juta manusia malam ini akan masuk neraka, akan mati dan akan murkanya Allah. Kerana mereka tak ada iman langsung kepada Allah. Mereka ramah sami, mereka acong, mereka john, mereka dah apa-apa. Mereka tak apa sujud Allah kerana tak kenal Allah. Dan di kalangan orang yang telah beriman, berapa banyak pula yang mereka tidak datang pada amal. Bagaimanakah keadaan mereka di akhirat kalau mereka kekal kerana keadaan begitu? Berbanyak orang Islam yang hari ini tidak semayang, dan mereka dalam keadaan tidak semayang, tak sempat tobat dan mati dalam keadaan begini. Berapa banyak orang Islam hari ini yang tak puasa dan keadaan tak puasa, mereka mati tak sempat tobat kepada Allah. Berapa banyak orang Islam hari ini yang ambil riba dan dalam keadaan riba tak tobat dan mati. Saya baru balik daripada Suriname tuan-tuan, 4 bulan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan nangis. Kita pergi gas, pergi rumah orang Jawa tuan-tuan. 80% orang Suriname di Amerika Selatan adalah bangsa Jawa yang dibawa oleh orang Belanda ke sana untuk kerja di ladang-ladang tebu. Bila pergi gas, jumpa dia orang, "Assalamualaikum, kami saudara kamu daripada Malaysia, sama-sama Islam, sama-sama ucap kalimah la ilaha illallah Rasulullah." Apa jawab? Dia kata, "Minta maaf, saya tak boleh dengar." Sebab apa? Minggu lepas baru saja masuk Kristian. Pergi lagi satu rumah, baru 2 minggu masuk Kristian. Jemaah kami lambat sikit, orang mati buta pada Allah. Ini kata umat tuan. Yang seluruh kehidupan Nabi, selepas dapat nubuat, Nabi korbankan untuk ajak manusia beriman. Tapi atas kelalaian kita hari ini, kita tak tahu ini kerja kita, sehingga kan umat jauh pada agama Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi, rasalah perasaan tuan-tuan macam mana. Semayang Jumaat yang pertama kami semayang di masjid tu, 8 orang saja semayang Jumaat. Masjid kedua 10 orang, ada masjid 20 orang. Sepanjang kami keluar 4 bulan di Suriname, masjid yang paling hebat sekali 60 orang sembahyang Jumaat. Jumpa orang-orang dah tua tuan, 70 tahun orang Islam, tak reti ucap syahadah. Kalau mati bagaimana kerana ambil kerisi Allah? Ini kerja tuan-tuan yang Nabi korbankan seluruh hidup Nabi selepas nama nubuah tu bekerja ini. Dan semua kegembiraan Allah, semua kegembiraan Nabi bukan atas perkara lain. Semua kegembiraan Allah dan Nabi atas pengorbanan yang diberi untuk kerja dakwah, atas pengorbanan yang diberi untuk atas kerja agama. Sebab itulah sahabat-sahabat diredai oleh Allah. Bukan kerana mereka semaya hebat-hebat, bukan kerana apa pun, tetapi kerana mereka semua datang pada baca, datang pada kefahaman bahawa semua perkara boleh dikorbankan untuk kerja agama, untuk kerja dakwah, untuk kerja hidayat. Atas sebab inilah Allah suka semua sahabat-sahabat, dan Allah jadikan ini asbab untuk majukan agama. Dalam masa yang singkat, agama tersebar seluruh alam. Ribu-ribu orang datang pada iman. Dan bapak-bapak dan saudara yang mulia, pokok iman yang ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibajai dengan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Pokok iman yang ditanam oleh Nabi SAW, yang dibasahi dengan air mata sahabat-sahabat, sabia-sabia dan kanak-kanak zaman Nabi SAW, dan dengan darah-darah sahabat, dengan darah-darah sabia. Sekarang pokok iman ini telah kering, telah layu. Sebab apa? Kita umat Nabi SAW hari ini dah tak faham kerja dakwah tanggungjawab kita. Kita dah tak tahu ini kerja kita. Kita dah tak tahu ini maksud hidup kita. Kita rasa keperluan kita, hidup kita. Tuan-tuan, bayangkan satu orang pelajar, dia pergi ke England, kemudian dia belajar ambil ijazah kejuruteraan. Habis ijazah kejuruteraan, dia ambil master dalam kejuruteraan. Habis master kejuruteraan, dia ambil PhD dalam kejuruteraan. Dapat PhD dalam kejuruteraan, kemudian balik ke Malaysia, dan kemudian dia pergi pasar malam jual sayur. Apa orang kata? Ni gila. Adakah ada PhD kejuruteraan ke jual sayur kat pasar malam? Ini orang tak betul. Dan sebenarnya tuan-tuan, inilah keadaan umat hari ini. Allah dah jadikan kita kutub khair umat, umat terbaik, kerana kita diberi tanggungjawab kerja dakwah, kerja Nabi. Kita sambung kerja Nabi. Ini kerja kita yang mulakan kita. Tapi hari ini umat kata, kerja saya cikgu, kerja saya peniaga, kerja saya petani. Jika orang rendah-rendah berkata, kerja saya sapu sampah. Tapi mereka tak tahu kerja mereka ini kerja dakwah, kerja Nabi. Mereka dah tak tahu ini maksud hidup mereka. Mereka rasa keperluan itu sebagai maksud hidup. Alangkah peliknya, alangkah sedihnya, alangkah teruknya, alangkah gilanya bila kita fahamkan.